Resmi direkrut Ajax Amsterdam, pemain berdarah asal Maluku. Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar sepak bola Indonesia lainnya. Pemain berdarah Maluku Tristan Goijer resmi direkrut Ajax Amsterdam pada hari Rabu 23 Juni 2021. Kabar bahagia itu ditawarkan melalui media sosial pribadi sang pemain. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Dengan demikian, Tristan akan mulai berseragam Ajax Amsterdam pada tanggal 1 Juli 2021 mendatang dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Sebelum bergabung dengan Ajax Amsterdam, pemain berdarah Maluku itu telah bermain di Akademi Muda Ajax Amsterdam sejak 2016. Kini Tristan bersiap untuk bermain di U18 musim depan. Para warganet pun langsung membanjiri kolom komentar. Pada 2019 lalu, Tristan Goijer sempat menyatakan rasa bangganya punya darah keturunan Indonesia. Sempat ingin bela timnas Indonesia, Tristan mengaku ke publik bahwa dirinya punya darah keturunan Maluku. "Saya memiliki darah keturunan Maluku yang didapat dari ibu saya. Dan saya ingin sekali bela timnas Indonesia. Mohon doanya ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian?"